Nama Qin Shi Huang secara harfiah memiliki arti Kaisar Pertama Qin. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 259 sebelum Masehi dan tutup usia di tanggal 10 September tahun 210 sebelum Masehi. Qin Shi Huang adalah pendiri dinasti Qin dan merupakan kaisar pertama di daratan Cina. Ia terlahir dengan nama Ying Zheng atau Zhao Zheng, dan ia adalah seorang pangeran dari negara Qin. Ia menjadi raja Qin ketika ia berusia 13 tahun. Kemudian ia menjadi kaisar pertama Cina ketika ia berusia 38 tahun. Setelah pasukan Qin menaklukkan semua negara musuh dan menyatukan seluruh Tiongkok di tahun 221 sebelum Masehi. Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Qin Shi Huang selengkapnya. Menurut catatan sejarawan agung yang ditulis oleh Sima Qian selama masa dinasti Han, Qin Shi Huang adalah putra tertua dari pangeran Qin Yiren yang kemudian hari akan menjadi raja Zhuangxiang dari Qin. Pangeran Yiren saat itu tinggal di istana negara Zhao karena menjadi sandra untuk jaminan gencatan senjata antara negara Qin dan Zhao. Kemudian Pangeran Yiren jatuh cinta pada seorang selir dari Lu Buwei, yakni seorang pedagang kaya dari negara bagian Wei. Tapi Lu Buwei setuju kalau selirnya itu menjadi istri Yiren, yang kemudian dikenal sebagai Zhao Ji. Zhao Ji akhirnya melahirkan seorang putra, dan anak itu diberi nama Zhao Zheng. Kemungkinan sebagai hasil dari hubungan yang tercipta dari pernikahan Zhao Ji dan Yiren, Lu Buwei kemudian membantu Yiren menjadi raja Zhuangxiang dari Qin pada tahun 250 sebelum Masehi. Pada tahun 246 sebelum Masehi, ketika raja Zhuangxiang meninggal setelah 3 tahun pemerintahannya, ia digantikan oleh putranya yang masih berusia 13 tahun. Karena pada saat itu Zhao Zheng masih muda, jadi Lu Buwei bertindak sebagai Perdana Menteri negara Qin, yang pada waktu itu masih berperang melawan 6 negara lainnya. Ketika Raja Zheng bertambah dewasa, Lu Buwei menjadi takut kalau raja muda itu akan mengetahui hubungannya dengan ibunya, Zhao Ji. Lalu dia memutuskan untuk menjauhkan diri dan mencari pengganti untuk sang ibu ratu yang sudah menjadi janda. Akhirnya dia menemukan seorang pria bernama Lao Ai. Menurut The Record of Grand Historian, Lao Ai disamarkan sebagai Kasin dengan mencabut seluruh janggutnya. Kemudian Lao Ai dan ibu ratu Zhao Ji bergaul dengan baik, sehingga mereka diam-diam memiliki 2 putra. Lao Ai memiliki rencana untuk menggantikan Raja Zheng dengan salah satu putra hasil dari hubungan gelapnya dengan ibu ratu Zhao Ji. Tetapi saat pesta makan malam, Lao Ai mabuk dan ia membual kalau ia telah menjadi ayah tiri dari Raja Zheng yang masih muda. Pada tahun 238 sebelum Masehi, saat Raja Zheng bepergian ke ibu kota kuno Yong, Lao Ai memanfaatkan kesempatan dan mengambil segel ibu ratu dan mengerahkan pasukan untuk memulai kudeta. Ketika Raja Zheng mengetahui masalah ini, ia memerintahkan Lu Buwei untuk membiarkan Chang Ping dan Chang Wen menyerang Lao Ai. Hasilnya pasukan mereka membunuh ratusan pemberontak di ibu kota, tapi Lao Ai berhasil melarikan diri dari pertempuran ini. Setelah itu, Lao Ai dihargai 1 juta koin tembaga jika ia ditangkap hidup-hidup, atau 0,5 juta koin jika sudah mati. Para pendukung Lao Ai ditangkap dan dipenggal. Setelah tertangkap, Lao Ai dihukum dengan diikat dan dirobek menjadi 5 bagian dengan kereta kuda. Sementara itu, seluruh keluarga Lao Ai dieksekusi sampai tingkat ketiga. 2 putra dari hubungan gelapnya juga terbunuh. Lalu ibu ratu Zhao Ji dihukum dengan menjadi tahanan rumah sampai kematiannya bertahun-tahun kemudian. Karena Lu Buwei takut akan dihukum karena keterlibatannya, ia kemudian meminum secangkir anggur beracun pada tahun 235 sebelum Masehi. Raja Ying Zheng kemudian mengambil alih kekuasaan penuh sebagai raja negara Qin, dan untuk menggantikan Lu Buwei, Li Shi diangkat menjadi perdana menteri yang baru.
Pada tahun 230 sebelum masehi, Raja Zheng melakukan kampanye militer untuk menaklukkan satu persatu kerajaan independen yang belum dikuasainya. Salah satu tujuan Qin menyatukan Tiongkok adalah untuk menyamakan perdagangan, komunikasi, mata uang, dan bahasa di seluruh daratan Cina. Kerajaan pertama yang berhasil ditaklukkan adalah Kerajaan Han di tahun 230 sebelum masehi. Di tahun berikutnya, Raja Zheng mengambil keuntungan dari bencana alam yang terjadi di negara Zhao di tahun 229 sebelum masehi untuk menyerang dan menaklukkannya, yang mana negara ini adalah tempat Qin Shi Huang dilahirkan. Akhirnya tentara Qin menaklukkan negara Zhao pada tahun 228 sebelum masehi, negara Yan di tahun 226 sebelum masehi, negara kecil Wei pada 225 sebelum masehi, kemudian negara terbesar dan juga menjadi tantangan terbesar yakni negara Chu berhasil ditaklukkan pada tahun 223 sebelum masehi. Satu-satunya negara merdeka yang belum dikuasai sekarang adalah negara Qi. Karena ketakutan, raja muda dari negara Qi mengirim 200.000 tentara untuk mempertahankan perbatasannya di sebelah barat. Tapi pada tahun 221 sebelum masehi, pasukan Qin malah menyerbu dari sisi utara. Dan akhirnya, pasukan Qin berhasil menangkap sang raja sekaligus menguasai negara Qi. Dan untuk pertama kalinya, daratan Tiongkok disatukan di bawah satu penguasa yang kuat. Pada tahun yang sama, Raja Zheng menyatakan dirinya sebagai kaisar pertama atau Shi Huangdi. Pencapaian inilah yang membuat Raja Zheng lebih dikenal dengan sebutan Qin Shi Huang atau kaisar pertama negara Qin. Arti dari gelar ini tidak lagi sama dengan raja, tapi jauh melampaui pencapaian para penguasa dinasti-dinasti sebelumnya. Dalam upaya untuk menghindari terulangnya kekacauan politik pada periode negara-negara yang masih terpisah, Qin Shi Huang dan Perdana Menteri Li Xi benar-benar menghapuskan feodalisme. Kekaisaran itu kemudian dibagi menjadi 36 wilayah administratif, kemudian berkembang menjadi lebih dari 40 wilayah administrasi. Pada tahun 213 sebelum masehi, atas dorongan Li Xi, dan untuk menghindari para cendekiawan membandingkan masa pemerintahannya dengan masa lalu, Qin Shi Huang memerintahkan membakar sebagian besar buku yang ada, kecuali buku-buku tentang astrologi, pertanian, kedokteran, ramalan, dan sejarah negara Qin. Kekaisaran Qin berperang dengan suku-suku nomaden di utara dan barat laut. Suku-suku Xiongnu tidak mudah dikalahkan dan ditundukkan, sehingga kampanye militer yang dijalankan tidak berhasil. Dan untuk mencegah suku Xiongnu melanggar perbatasan di utara lagi, kaisar memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar. Tembok ini dibangun oleh ratusan ribu orang dan tembok ini adalah pendahulu tembok besar Cina yang ada saat ini. Tidak ada catatan sejarah yang masih ada yang bisa menunjukkan panjang dan jalur dari dinding Qin. Sebagian besar tembok kuno ini telah terkikis selama berabad-abad, dan sangat sedikit bagian yang masih ada sampai sekarang. Saat Qin Shi Huang menginjak usia paruh baya, ia merasa takut akan kematian, dan ia pun mati-matian mencari obat keabadian yang konon bisa membuatnya hidup untuk selamanya. Dia menjadi terobsesi untuk mendapatkan keabadian. Ia sampai mengunjungi pulau Zifu sebanyak 3 kali untuk mencari keabadian. Lalu suatu saat ia mengirim Sufu, seorang penduduk pulau Zifu, dengan kapal-kapal yang membawa ratusan pria dan wanita muda untuk mencari gunung Penglai yang mistis. Mereka dikirim untuk menemukan orang yang bernama An Kisheng. Orang ini adalah pesulap tua berusia 1000 tahun yang konon bertemu Qin Shi Huang dalam perjalanannya dan mengundang kaisar itu untuk mencarinya di Penglai. Tapi orang-orang utusan ini tidak pernah kembali, kemungkinan karena mereka tahu jika mereka kembali tanpa ramuan keabadian, mereka pasti akan dieksekusi. Pada tahun 211 sebelum masehi,
sebuah meteor besar dikatakan telah jatuh di daerah Dongjun di hilir Sungai Kuning. Di atasnya, seseorang yang tidak dikenal menuliskan kata-kata, "Kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi." Ketika kaisar mendengar hal ini, ia mengirim sekretaris kekaisaran untuk menyelidiki ramalan ini. Tidak ada yang mengakui perbuatan itu, sehingga semua orang yang tinggal di dekat meteor dihukum mati, dan batu itu kemudian dihancurkan. Selama tur keempatnya di Tiongkok Timur, kaisar mengalami sakit parah setelah ia tiba di Pyongyang Jin dan meninggal pada tanggal 10 September tahun 210 sebelum masehi di istana prefektur Sakyu. Penyebab kematian Qin Shi Huang sebagian besar masih belum diketahui, tapi dilaporkan ia meninggal karena keracunan ramuan kimia Tiongkok karena menelan pil merkuri yang dibuat oleh para ahli kimia dan dokter istana karena percaya kalau pil itu adalah ramuan keabadian.